الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا أمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 26 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami'is Saghir dan kita sudah sampai pada hadis 351. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila ba'athtum kalian mengutus ilayya kepada saya, ini kurang titik ya, rajulan seorang laki-laki fab'athuhu maka utuslah dia hasanal wajhi yang bagus wajahnya hasanal ismi yang bagus namanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah Nabi SAW menyuruh supaya kalau ada yang diutus kepada Nabi, hendaklah yang diutus bagus wajahnya dan bagus namanya. Kenapa seperti ini? Ini dalam rangka tafa'ulan. Tafa'ul itu mengharap kebaikan dari suatu kebaikan yang dia lihat atau yang dia dengar. Nabi bertanya, ini siapa yang dikirim ini? Namanya siapa? Nah, misalnya dijawab, namanya Hasan. Nah, maka Hasan artinya bagus, berarti akan diharapkan adanya kebagusan dalam masalah tersebut. Dan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafa'ul tersebut yang disebut sebagai al-fa'lul hasan. Mengharapkan kebagusan dari sesuatu yang baik yang kita dengar atau yang kita lihat. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, menyukai al-fa'lul hasan, tafa'ul yang bagus, wa yakrahu tiyarah, dan beliau membenci tiyarah. Tiyarah itu menganggap sial dengan melihat burung tertentu, misalnya burung gagak, burung hantu dan sebagainya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka termasuk dalam rangka tafa'ul ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian Sulhul Hudaybiyah, waktu itu tahun 6 Hijriah, beliau dengan orang-orang kafir tidak ada ketemunya, musyawarahnya, karena mereka menawarkan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sukai tawaran tersebut, sehingga hampir terjadi perang antara muslim dengan kafir. Nah, begitu orang kafir kemudian muncul salah satu tokoh mereka yang bernama Suhail bin Amr. Suhail itu artinya mudah, maka Rasulullah bersabda, ini yang datang Suhail, maka mudah-mudahan urusan segera dimudahkan oleh Allah. Dan ternyata betul, Suhail datang, kemudian dialog dengan Nabi SAW, terjadi kesepakatan yang kemudian disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, tahun 6 Hijriah. Nah, karena itu disunahkan dalam Islam ini, kalau kita memberi nama anak kita dengan nama-nama yang baik. Karena nama yang baik ini kalau kita dengar, kita bisa tafa'ulan terhadapnya. Anak kita mengetuk pintu misalnya, kita tanya, siapa ini? Maka dijawab, Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Maka insya Allah, amalan-amalan yang dilakukan di rumah tersebut terpuji. Ini namanya tafa'ulan. 352. Idza balagha, apabila sudah sampai ar-rajulu seseorang min ummati dari umatku, sittina sanah, 60 tahun, faqad a'dharallahu, maka sungguh Allah telah melenyapkan uzur ilaihi kepadanya fil umri, dalam umur tersebut. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Maksud hadis ini adalah kalau orang sudah diberi usia 60 tahun, berarti dia sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang 60 tahun ini semestinya sudah bisa mikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang semestinya dilakukan, mana yang tidak. Nah, maka kalau usia 60 tahun masih jelek, masih mursal, masih kurang ajar tingkahnya, ini berarti apa?
sudah tidak punya alasan lagi. Bukan berarti kalau usia kita masih belum 60 tahun boleh untuk berbuat maksiat, bukan ya. Tapi maksudnya kalau sudah 60 tahun maka itu semestinya sudah berhenti dari segala keburukan-keburukan yang biasa dilakukan oleh manusia. Dan usia 60 tahun ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak secara tegas, Allah menyebutkannya pada surah Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah telah kami beri usia kepada kalian, sesuatu usia yang bisa mengambil pelajaran padanya orang yang mengambil pelajaran. Maksudnya menurut Ibnu Abbas adalah usia 60 tahun. Nah, maka 60 tahun mestinya usia sudah bisa mengambil pelajaran dari kehidupan yang dilalui itu. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pengancam. Pengancam ini maksudnya uban. Nah, uban ini menunjukkan apa? Ancaman bagi yang punya uban, engkau akan segera mati karena sudah tua. Kita lanjutkan 353. Idza balaghal ma'u, apabila telah sampai air itu, qullatain, dua qullah, lam yunajjishu, tidaklah menajiskannya syai'un, sesuatu apapun juga. Yang dimaksud dua qullah itu adalah 200 liter. Jadi kalau air berada dalam wadah isinya 200 liter air, maka terkena najis ke dalamnya tidak menyebabkan najis. Kecuali kalau salah satu dari tiga sifat air tersebut berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau sudah berubah salah satu dari tiga ini, maka seberapapun airnya itu menjadi apa? Najis. Mau 200 liter, mau 1000 liter, mau 5000 liter sama aja, najis. Maka di sini lam yunajjis husay, tidak dinajiskan oleh apapun juga, maksudnya kalau tidak mengubah salah satu dari sifat tiga tadi. Kenapa kita pahami begitu? Karena adanya ijma' dari para ulama bahwa kalau air itu sudah berubah salah satu sifatnya, maka hukumnya adalah najis. Ini disebutkan oleh Ibnu al-Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma' pada nomor 11. Wa ajma'u, para ulama ijma' ala annal ma'al qalila wal kathir, bahwasanya air itu sedikit maupun banyak, idza waqa'at fihi najasah, kalau kecemplungan sesuatu yang najis, fa ghayyarat lil ma'i ta'man aw launan aw rihan, lalu mengubah rasanya atau warnanya atau baunya, annahu najisun, bahwasanya air tadi menjadi najis, mada maka dzalik, selama masih berubah tersebut. Artinya kalau suatu saat tidak berubah lagi menjadi normal lagi, maka jadi suci lagi. Contohnya bagaimana? Ini air dalam satu ember, kecemplungan tai cicak atau tai tikus, ternyata kita bau, baunya sudah berubah, ini berarti apa? Najis. Tapi airnya tadi hanya separuh ember, kemudian kita tuangi air yang lebih banyak lagi sampai satu ember penuh. Setelah satu ember penuh kita bau lagi, ternyata baunya tidak berubah, baunya kembali normal. Yang tadi bau tai cicak tadi sudah apa? Berubah. Nah, maka ini menjadi suci lagi. Jadi air itu bisa menjadi najis, bisa juga menjadi suci lagi. Ya. Kalau diperbanyak air padanya sampai menjadi normal, maka menjadi suci lagi. Nah, di sini dengan sebab hadis inilah para ulama membagi air jadi dua macam. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Batasannya banyak itu adalah qullatain, dua qullah. Maka kalau airnya banyak dua qullah, kecemplungan najis tidak menjadi najis kecuali kalau berubah sifatnya tadi. Tapi kalau airnya sedikit, misalnya satu gelas, ini ketika kecemplungan najis maka tidak usah menunggu berubahnya, itu sudah otomatis menjadi apa? Najis berdasarkan hadis ini. Maka hadis ini seolah-olah mengatakan apabila air belum mencapai dua qullah maka dinajiskan oleh sesuatu yang masuk padanya. Itu mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikan dari hadis ini. Sayangnya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sehingga saya tulis di sini mukhtalafun fihi, diperselisihkan derajatnya. Ulama madhab Maliki menganggap hadis ini dhaif. Karena itu ulama madhab Maliki tidak memakai hadis ini.
Mereka mengatakan air meskipun sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah, 1 gelas tadi misalnya, ketika kecemplungan najis maka tidak otomatis menjadi najis. Tergantung apakah berubah sifatnya atau tidak. Ketika berubah sifatnya berarti najis. Ketika tidak berubah sifatnya berarti tidak najis. Itu mazhab apa? Maliki. Nah, kalau mazhab Syafi'i mereka mensahihkan hadis ini sehingga mereka berkeyakinan kalau air itu sedikit maka kemasukan najis otomatis najis. Kita lanjutkan 354. Idza balagha, apabila telah sampai auladukum, anak-anak kalian, sab'a sinin, 7 tahun, fafarriqu, maka pisahkanlah, baina furushihim, di antara tempat tidur mereka. Wa idza balagu, dan apabila mereka sudah sampai ashra sinin, 10 tahun, fadribuhum, maka pukullah mereka, ala salati, karena meninggalkan salat. Hadis ini riwayat Daruqutni, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang bapak dan ibu hendaklah bertanggung jawab mendidik agama anaknya. Bagaimana caranya? Mulai usia 7 tahun itu harus dipisahkan tempat tidur mereka. Jadi tempat tidur yang kecil yang cukup untuk satu orang. Tapi kalau tempat tidurnya memang lebar, besar, yang bisa untuk banyak orang, ya tidak ada masalah mereka berada di tempat tersebut, karena tujuannya dipisahkan ini adalah supaya mereka tidak saling apa, bertemu antar tubuh mereka. Karena kalau bertemu antar tubuh dikhawatirkan sudah terbiasa seperti itu, nanti akan terbiasa sampai dewasa. Nah, orang dewasa ketika kulitnya menyentuh kulit orang lain itu ada perasaan berbeda. Laki-laki menyentuh perempuan ada perasaan berbeda. Nah, dikhawatirkan nanti akan terjadi hubungan yang tidak bagus antara kakak beradik, baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan. Kemudian kalau sudah 10 tahun maka disuruh untuk memukul apabila tidak mau melakukan sholat. Ini maksudnya sholat wajib 5 waktu, bukan sholat-sholat sunnah. Nah, sholat-sholat sunnah tidak dipukul karena sholat sunnah bukan termasuk hududullah. Sementara sholat 5 waktu inilah yang dimaksud dalam hadis ini, karena ada kata-kata al, ini adalah sholat 5 waktu. Dan dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan yang lain, bahwasanya usia yang disebut usia tamyiz, usia mandiri, itu adalah usia berapa? Sab'a sinin, 7 tahun. Maka anak 7 tahun ini usianya disebut usia tamyiz, sehingga hukum-hukum bagi anak-anak tamyiz berlaku pada usia tersebut. Misalnya, diperbolehkan anak usia tamyiz untuk mengimami sholat. Nah, maka berlaku untuk anak usia 7 tahun. Di bawah 7 tahun masih belum boleh apa? Mengimami sholat. Kalau mengimami sesama temannya enggak ada masalah. Tapi kalau mengimami sholat jamaah seperti tadi maghrib kita, nah, bolehkah anak 7 tahun maju ke depan mengimami? Enggak ada masalah, karena sudah usia tamyiz, dan usia tamyiz mempunyai hukum-hukum tersendiri bagi orang-orang yang sudah mencapai usia tersebut. Azan, boleh tidak anak usia 7 tahun? Sah, karena usianya sudah usia tamyiz. Tapi kalau anak usia 5 tahun, jangan azan dulu, baru latihan azan enggak apa-apa. Nah, begitu sudah azan resmi untuk sholat 5 waktu, dipilih yang usia sudah tamyiz dan ke atas. Kemudian faedah berikutnya, di sini Rasulullah katakan fadribuhum, pukul anak. Ini mengingatkan kita satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyuruh kita untuk menggantungkan pecut atau cambuk di rumah kita. Alikus sauta, cantolkanlah cambuk haitsu yarahu ahlul bait, di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumahmu. Hadis riwayat Abu Nu'aim, derajatnya sahih. Nah, maka maksud mencantolkan cambuk ini adalah untuk mendidik anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak mau salat, nah, kita beritahukan itu cambuknya sudah nyantol di tembok, siap untuk mencambuk engkau. Bukan berarti setiap hari kita disuruh mencambuk, bukan. Dinasehati dulu, dinasehati mau tidak usah dicambuk. Jadi mencambuk atau memukul ini ketika sudah tidak bisa dinasehati lagi. Fadribuhum ala shalah, ini bukan langsung dipukul, bukan. Dinasehati dulu.
Kalau tidak mau dinasehati dengan pelan-pelan, maka dinasehati dengan keras. Ini ada cambuk siap untuk memukul engkau. Kalau dengan ancaman seperti itu sudah mau sholat, sudah, enggak usah dipukul. Tapi begitu meninggalkan sholat, padahal sudah diancam, nah baru boleh untuk memukul mereka. 355. Idza balagha, apabila sampai Banu Abil Asy, Banu Abil Asy yaitu Bani Umayyah, 30 rajulan, 30 orang, ittakhadhu, mereka menjadikan ibadallahi, hamba-hamba Allah, khawalan, sebagai budak-budak atau pembantu-pembantu. Wa malallahi, dan hartanya Allah, maksudnya hartanya kaum muslimin, baitul mal, tuwalan, sebagai harta yang mereka kuasai sendiri antar mereka. Jadi tidak dibagikan kepada rakyat, tidak diberikan kepada mustahiknya, tapi mereka kuasai sendiri. Wa kitaballahi, dan mereka menjadikan kitab Allah yaitu Al-Qur'an, taghalan, sesuatu yang mereka itu menipu kepada manusia dengannya. Jadi mereka menggunakan dalil ayat-ayat Al-Qur'an untuk menipu para manusia. Nah, ini hadis bicara tentang Bani Umayyah. Dan kita tahu bahwasanya khilafah Bani Umayyah ini termasuk khilafah yang lama. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin wafat, semuanya baru kemudian digantikan oleh para raja-raja. Nah, salah satu di antara mereka adalah ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah dan sebagainya. Muawiyah radhiyallahu anhu tidak termasuk ini. Jadi saya garis bawahi ya, Muawiyah radhiyallahu anhu tidak termasuk Banu Abil As atau Bani Umayyah atau Bani Marwan, maksud saya bukan termasuk Bani Marwan. Jadi maksudnya hadis ini adalah Bani Umayyah nanti akan menjadi para khalifah yang tidak adil. Mereka menjadikan hamba-hamba Allah sebagai budak. Mereka menguasai harta baitul mal tidak untuk kaum muslimin, tapi malah untuk mengayakan diri sendiri. Dan mereka menggunakan Al-Quran sebagai dalil untuk menipu para manusia. Hadis 356. Idza balagta, apabila engkau sampai hayya alal falah, ucapan hayya alal falah, fakul, maka ucapkanlah, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh, derajatnya sahih. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kapan mengucapkan taswib. Taswib itu ucapan ini, as-salatu khairum minan naum. Sebagian ulama berpendapat taswib itu diucapkan pada azan subuh. Sebagian lagi berpendapat taswib diucapkan pada azan malam. Uniknya dua pendapat ini dalilnya adalah sama. Kita tampilkan dalilnya dari riwayat Imam Nasa'i dari hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Dia adalah muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah. An Abi Mahdzurah qala, Abu Mahdzurah berkata, kuntu uadzin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku biasanya menjadi muadzinnya Nabi. Wa kuntu aqulu fi adhanil fajril awal, dan saya mengucapkan pada adhan subuh yang pertama, hayya alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, di sini kalimat adhanil fajril awal, adhan subuh yang pertama, ini maksudnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan azan subuh itu azannya dua kali, azan sebelum masuk waktu, azan setelah masuk waktu. Berarti azan subuh yang pertama sebelum masuk waktu, yang disebut azan malam itu. Maka jam 3 kita pakai ini, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Karena jam 3 orang-orang masih tidur, belum waktunya mereka pada bangun. Maka dihasungkan untuk bangun untuk sholat, lebih baik daripada tidur. Pendapat yang kedua mengatakan azan subuh yang pertama itu maksudnya adalah azan subuhnya, karena azan subuh itu ada dua azan, azannya dan qomatnya. Qomat ini disebut juga azan, sebagaimana sabda Nabi, antara dua azan ada salat sunnah, maksudnya antara azan dan qomat. Nah, karena subuh itu ada azan ada qomat, berarti azan subuh yang pertama adalah azannya azan subuh. Adapun qomatnya itu disebut sebagai azan subuh yang kedua. Nah, sehingga hadisnya satu tetapi muncul dua pendapat yang berbeda. Karena itu masalah ini hendaklah jangan ada pengingkaran. Misalnya di masjid ini azan malam pakai as-salatu khairu minan naum. Masjid sebelah
warga Nahdiyin misalnya, okay? Nahdlatul Ulama. Nah, mereka pakai as-shalatu khairum minan naum pada azan subuhnya. Ini tidak usah saling mengingkari. Biarkan azan malam pakai as-shalatu khairum minan naum, ada ulama pendapat begitu. Biarkan yang azan subuh pakai as-shalatu khairum minan naum, ada ulama yang berpendapat begitu. Kalau sudah menjadi adat di suatu tempat atau di suatu masjid, azan subuhnya pakai as-shalatu khairum minan naum. Jangan Anda mengubahnya pada azan malam. Kecuali kalau semua warga sudah paham. Tapi kalau semuanya tidak paham bahwasanya ada dua pendapat seperti ini, bisa menimbulkan pertentangan antar kaum muslimin. Karena di masjid ini biasanya pakai as-shalatu khairum minan naum pada azan subuhnya, tiba-tiba kita ubah pada azan malamnya. Nah, ini menjadi kerusakan di antara umat Islam. Karena itu kaidah fikihnya jangan dilupakan, la ingkara fi masailil khilaf. Tidak ada pengingkaran di dalam masalah-masalah khilafiyah, yaitu masalah-masalah khilafiyah yang dalilnya sama-sama kuat. Oh, ini dalilnya, hadisnya sahih. Hanya cara memahaminya apa? Berbeda tadi. 357. Idza buyi'a, apabila dibaiat khalifatani atau li khalifataini, dua khalifah, faqtulu, maka bunuhlah al-akhir, yang terakhir minhuma, dari dua khalifah tadi. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya khalifah untuk seluruh umat Islam sedunia wajib hanya ada satu orang. Dulu Nabi wafat, sebelum Nabi dikuburkan, para sahabat sudah bermusyawarah siapa khalifahnya. Mereka sepakat Abu Bakar. Abu Bakar wafat, mereka sepakat Umar. Umar wafat, mereka sepakat Uthman. Uthman wafat, mereka sepakat Ali. Terus semestinya begitu. Nah, sekarang ini kita tidak punya khalifah. Berarti kita umat Islam dalam satu kesalahan sekarang ini. Kesalahannya apa? Tidak berjamaah. Yang namanya berjamaah itu ada khalifahnya memimpin seluruh umat Islam sedunia. Ini berjamaah. Maka dalam kondisi sekarang seperti ini, umat Islam sering terjadi percekcokan antar mereka. Kenapa? Tidak ada yang dianut dalam tubuh umat Islam ini. Andaikan ada khalifah, gampang sekali mengatasi masalah. Ada dua kelompok yang berseteru, sampaikan khalifah. Khalifah ngomong apa, umat Islam wajib untuk apa? Mentaati mereka, mentaati khalifah, selesai masalah. Nah, sekarang tidak ada khalifah, akhirnya umat Islam seperti sekarang ini. Banyak kekacauan antar umat Islam gara-gara tidak ada khalifah. Nah, seandainya ada dua khalifah, gimana? Bunuh khalifah yang kedua, karena dia khalifah yang tidak sah. Karena kalau umat Islam dipimpin oleh dua orang, itu nanti pasti akan tidak bisa rukun. Satu khalifah pengen A, ya khalifah yang lain pengen B. Nah, tidak benar seperti ini. Maka semestinya Indonesia ini, demikian juga Arab Saudi, demikian juga Mesir dan lain-lainnya, semuanya pemimpinnya satu orang, yaitu untuk umat Islam. Adapun di negara Indonesia dipimpin Pak Presiden Jokowi, nggak ada masalah. Wong dia bukan memimpin seluruh umat Islam. Dia hanya memimpin wilayah Indonesia saja. Tapi untuk umat Islamnya, semuanya sedunia harus dipimpin satu khalifah. Imam Nawawi mengatakan, wattafaqal ulama ala annahu la yajuz, ulama sepakat bahwasanya tidak boleh, ayyuqad li khalifataini fi asrin wahid, diangkat dua khalifah dalam satu masa, sawa'un ittasa'ad darul islami amla, baik luas negara Islam maupun tidak luas, sama saja. Nah, Islam kan sekarang tersebar kemana-mana. Hampir seluruh dunia ada umat Islam. Nah, ini sepakat para ulama, seluruh dunia ini harus ada hanya satu khalifah. Menyelisih kesepakatan ini, Imamul Haramain, dia mengatakan, kalau tempatnya itu luas, daerahnya luas, maka boleh dipimpin oleh dua khalifah. Kata Imam Nawawi, wahuwa qawlun fasidun, itu adalah pendapat yang rusak, yang salah, yang menyelisihi pemahaman salaf dan khalaf, dan juga menyelisihi zahir-zahir sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis ini tadi. Nah, karena itu saya ulangi lagi bahwa ulama sepakat satu dunia ini dipimpin oleh satu khalifah untuk umat Islamnya. Apabila ada dua khalifah, maka yang khalifah yang kedua tidak sah, dia adalah dibunuh. 358. Idza tabaya'a, apabila jual beli, ar-rajulani dua orang, fa kullu wahidin minhuma, ini kurang mim ya. Fa kullu wahidin minhuma, maka masing-masing dari keduanya, bil khiyari, boleh memilih, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah.
wa kana jami'an, dan keduanya masih bersama, yaitu di tempat tersebut. Atau yukhayyir, menyuruh memilih ahaduhuma, salah satu keduanya, al-akhar, kepada yang lain. Fa'in khayyara, apabila menyuruh memilih ahaduhuma al-akhar, salah satu dari keduanya, kepada yang lain, fatabaya'a ala dhalika, lalu keduanya berjual beli atas kesepakatan itu, faqad wajabal bai', maka sungguh sahlah jual beli. Wa in tafarraqa, dan apabila keduanya berpisah, ba'da an tabaya'a, setelah keduanya melakukan jual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai'a, dan tidaklah salah satu dari keduanya meninggalkan jual beli, maksudnya tidak membatalkan, faqad wajabal bai', maka sungguh sah jual beli tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini pernah kita bahas pada Kitabul Buyu' dari Bulughul Maram. Jadi ringkasnya, jual beli itu ada hak khiyar. Khiyar itu artinya memilih apakah penjual ini jadi menjual barangnya atau membatalkan, apakah pembeli ini jadi membeli barang tersebut atau membatalkan. Itu namanya hak khiyar. Saya datang ke rumah seseorang ingin membeli mobil dia. Setelah disepakati harga, saya bayar, duit sudah di tangan dia, ini masih boleh saya batalkan selama saya belum meninggalkan apa? Tempat tersebut. Misalnya saya disuruh masuk ke ruang tamunya. Nah, setelah kita ngobrol, kemudian harga sudah sepakat, sudah saya bayar, duitnya sudah saya bawa. Nah, sebelum saya keluar rumah, saya membatalkan, boleh. Dan inilah hukum Islam, tidak boleh apa? Diubah-ubah. Karena di sini Nabi jelas mengatakan malam yatafarraqa, selama belum berpisah, masih di ruang tersebut. Bagaimana kalau ada kesepakatan untuk tidak dibatalkan? Boleh juga. Misalnya penjual mengatakan, silahkan Anda pilih, batal atau jadi. Nah, ketika dia mengatakan, baik, saya pilih jadi jual belinya. Nah, kalau sudah seperti itu, meskipun masih satu tempat pada ruangan tadi, sudah tidak boleh apa? Dibatalkan. Karena sudah yukhayyir, sudah menyuruh milih. Saya sebagai pembeli juga begitu, boleh menyuruh pilih. Ini gimana Pak? Jadi Anda jual atau tidak? Uang sudah ada di tangan Anda, ini jadi atau tidak? Nah, kalau dia mengatakan jadi, tidak dibatalkan, nah, berarti sudah, meskipun masih ngobrol di tempat tersebut, itu sudah tidak bisa dibatalkan. Nah, mungkin saya perlu ngomong begitu karena saya ingin ngobrol sama dia. Setelah selesai jual beli, saya ingin ngobrol dulu. Nah, saya khawatir ketika tengah-tengah ngobrol dia membatalkan apa? Jual belinya. Nah, maka supaya tidak membatalkan, hendaklah yukhayyir, disuruh milih. Kamu milih jadi atau tidak? Kalau dia sudah milih jadi, ya berarti tidak bisa dibatalkan lagi karena sudah dipilih sesuai kesepakatan. 359. Idza tabaya'tum, apabila kalian berjual beli, bil 'inah, dengan cara 'inah, wa akhadtum, dan kalian itu memegang aznabal baqar, ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan sapi, wa raditum bizar'i, dan kalian ridho dengan pertanian, wa taraktumul jihada, dan kalian itu meninggalkan jihad, sallallahu alaikum, Allah akan menguasakan atas kalian dhullan, kerendahan, la yang zi'uhu, yang Allah tidak mencabut kerendahan itu, hatta tarji'u, sehingga kalian kembali, ila dinikum, kepada agama kalian, maksudnya kembali melakukan jihad. Hadis ini riwayat Abu Daud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau umat Islam sibuk dengan dunia, akhirnya meninggalkan jihad, tidak ada satupun yang melakukan jihad, maka Allah akan jadikan umat Islam dikuasai oleh musuh. Itu yang dimaksud dhullan, ya, kerendahan, yaitu dikuasai oleh musuh-musuh Islam seperti pada masa sekarang ini. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya jual beli inah itu adalah haram. Karena diancam oleh Nabi kalau melakukan jual beli inah akan dhullan, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu jual beli inah? Jual beli inah adalah jual beli yang mengandung riba. Jadi riba yang dibentuk dalam jual beli. Pernah saya sampaikan contohnya, ada orang kalau mau butuh duit 1 juta kepada saya berikan 1 juta, kalau mengembalikan 1 juta 100 kan riba itu. Nah, supaya tidak terjadi riba, gimana? Diakali.
Ini saya punya HP, saya jual kepada dia. Ini HP saya jual dengan harga 1.100.000. Dia enggak punya duit, maka dia membelinya dengan cara utang. Setelah itu HP ini saya beli lagi. Ini saya beli lagi dengan kontan. Berapa? 1.000.000. Nah, maka saya bayar 1.000.000. Berarti dia pulang membawa berapa? 1.000.000. Tapi dia utang berapa? 1.100.000. Akal-akalan seperti ini namanya al-inah. Karena itu jual beli inah ini menurut mayoritas para ulama hukumnya adalah haram dan tidak sah jual beli tersebut karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih mereka mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Makruhatun, itu hanya makruh saja. Wal bai'u sahih, jual belinya sah. Nah, karena itu dalam hal ini kita tidak pakai mazhab Syafi'i yang hanya memakruhkan jual beli inah, tidak mengharamkan. Mestinya diharamkan. Kenapa? Karena diancam dzullan, kerendahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sesuatu yang maksiat. Karena kalau tidak maksiat tidak akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kerendahan tersebut. Nah, maka inah ini masalahnya memang khilafiyah, tetapi kita memakai pendapat yang terkuat, pendapat jumhur ulama. 360. Idza tabi'tum, apabila kalian mengikuti al-janazah, jenazah, fala tajlisu, maka jangan duduk, hatta tudu', sampai jenazahnya diletakkan. Diletakkan ini diperselisihkan, apakah diletakkan di tanah ataukah diletakkan ke dalam liang lahat. Imam Bukhari menguatkan pendapat atau riwayat yang mengatakan sampai diletakkan di tanah, tidak harus menunggu sampai diletakkan pada liang lahat. Jadi kalau kita mengantar jenazah ke kuburan, nah jenazahnya sudah ditaruh dari pundak, ditaruh di tanah, baru setelah itu kita boleh untuk duduk. Selama masih dipikul pundak, kita tidak boleh duduk dulu. Meskipun kita datang ke kuburan lebih awal misalnya, jenazahnya masih di belakang, nah duduk tidak boleh. Kenapa? Jenazah ini diikuti. Nah karena diikuti, hendaklah yang mengikuti ini menyesuaikan dengan kondisi jenazahnya. Jenazahnya masih berdiri, ya kita berdiri. Jenazahnya duduk, baru kita apa? Duduk ke tanah. Okay. Maka tidak harus menunggu sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Tapi kalau saya lihat di Indonesia, rata-rata orang menunggu jenazah dalam kondisi apa? Berdiri. Okay. Bahkan sebelum mereka jenazahnya dimasukkan ke liang lahat pun, mereka kondisinya masih berdiri. Gak ada masalah seperti itu. Nah, yang penting jangan duduk sampai diletakkan ke tanah. 361. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum, apabila menguap salah satu kalian, falyaruddahu, hendaklah dia menolaknya, mastata'a, semampu dia. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah satu kalian, idza qala ha, apabila bersuara ha, dhahika minhu syaitan, tertawa terhadapnya setan. Setan menertawakannya." Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan dilarangnya menguap sambil mengeluarkan suara. Jadi menguap itu adabnya, satu, mulutnya ditutup, dua, suaranya ditiadakan, jangan sampai bersuara. Itu adabnya dua. Dan ada tiga suara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, menguap, yang kedua adalah bersin, yang ketiga adalah sendawa. Mari kita lihat hadis tentang sendawa. Adapun bersin normal tidak ada masalah. Yang dibuat-buat itu suaranya yang dilarang. Kuffa 'anna jusha'aka, tahanlah dari kami sendawamu. Sendawa itu gelegean. Fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Karena yang paling banyak kenyang di dunia itu yang paling lama lapar di akhirat nanti. Tahanlah dari kami sendawamu. Ini gara-gara ada seorang sahabat Nabi, ketika habis makan selesai, dia kemudian melepas dengan bebas sendawanya sambil suara keras begitu. Nah, oleh Nabi kemudian disuruh untuk menahan. Artinya jangan dikeraskan suaranya. Suara yang normal tidak ada masalah. Sendawa ada suaranya tidak? Ada. Gitu. Nah, tapi kalau normal tidak ada masalah. Tapi jangan dikeraskan sepuas-puasnya
Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bersin, ini bukan dari sabda Nabi ya. Kalau tadi saya mengatakan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya ralat ini dari perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya ashab. Dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seseorang bersin mengeluarkan suara, atau sarojulun, seseorang bersin inda Ibnu Umar, di hadapan Ibnu Umar. Faqala ashab, maka dia mengatakan atau bersuara ashab. Ini bersinnya orang Arab. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan ashab ismu syaitan. Ashab itu namanya setan. Wada'ahu iblis, yang diletakkan oleh setan, bainal atsah, di antara bersin walhamdulillah dan alhamdulillah, liyudhkar, supaya nama tersebut disebutkan oleh orang yang bersin. Jadi intinya ketika bersin tidak boleh kita buat-buat dengan suara yang lain. Suara normal tidak ada masalah. Misalnya napa? Bajing, napa-napa boleh. Tahu, okay. Saya enggak paham orang Jawa gimana bersinnya. Maka suara yang normal boleh, yang dibuat-buat itu yang dilarang. 362. Idza tasaaba, apabila menguap ahadukum, salah satu kalian, fi sholati, ketika salat, falyakdhim, hendaklah dia menahan, mastata'a, ini kurang alif ya, ma istata'a, mastata'a, semampu dia. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, yadkhul, masuk ke dalam mulut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal, bahwasanya kalau kita menguap mulut tidak ditutup, maka setannya masuk ke mulut. Maka ada dua larangan ya, membuka mulut ketika menguap dan bersuara ketika menguap. Kalau membuka mulut setannya masuk, kalau bersuara setannya tertawa terbahak-bahak, karena itu harus ditutup. Menutupnya dengan tangan apa, tangan kanan atau tangan kiri, saya tidak menemukan penjelasan para ulama. Tapi kalau saya pribadi lebih suka tangan kiri, karena tangan kanan biasanya digunakan untuk muamalah kita ya, jabat tangan dan sebagainya. Nah, kalau digunakan untuk menutupi menguap, barangkali ada ludah yang menempel di sini, jadi berbau nggak enak. Nah, maka paling bagus pakai tangan kiri saja. Ada bagian punggungnya sini yang tidak sering dipakai. Nah, tapi seandainya pakai tangan kanan ya, saya tidak melarang. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan meskipun di dalam sholat kita boleh menutup mulut ketika diperlukan. Berarti larangan menutup mulut ketika sholat itu hanya ketika tidak diperlukan. Di sini Rasulullah mengatakan falyakdhim, hendaklah dia tahan. Nah, menahan itu bisa menahan secara langsung, kita tahan begini supaya enggak terbuka, atau kalau kita tidak bisa menahan maka dibiarkan terbuka tapi ditutup dengan tangan. Ini termasuk apa? Menahan. Maka dalam masalah larangan bermasker pada saat sholat yang tenar hari-hari ini, itu maksudnya adalah ketika tidak diperlukan. Adapun ketika diperlukan tidak ada masalah. Naha, Nabi melarang, ayyughatiya rajulu, seseorang menutupi fahu, mulutnya, fis sholat, ketika sholat. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya hasan. Ya memang tidak boleh bermasker ketika sholat nih. Tapi ini ketika apa? Tidak diperlukan. Kalau diperlukan enggak apa-apa. Misalnya seseorang batuk-batuk, khawatir mengganggu orang-orang sebelah-sebelahnya. Nah, maka dia pakai masker. Maka dia batuk-batuk, dia merasa aman, tidak akan mengganggu orang-orang yang sebelahnya ketika sholat jamaah. Atau antum sholat di rumah dulu saja, sehingga tidak perlu pakai masker. Tapi untuk hari-hari ini, tampaknya sudah tidak banyak corona ya. Nah, sehingga jangan pakai masker ketika sholat, dibuka saja. Karena waktunya juga sementara, sebentar. Sholat di tengah-tengah kita paling berapa menit? 10 menit, 15 menit, enggak lama. Okay? 15 menit itu sudah dianggap lama. Nah, maka tidak usah pakai masker ketika sholat, dibuka aja. Kecuali yang perlu tadi. 363. Idza tazawwaja, apabila menikah ahadukum, salah satu kalian, falyuqallahu, hendaklah diucapkan kepada yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika, semoga Allah memberkahi engkau dan semoga Allah memberkahi atasmu. Hadis ini sahih. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan,
wa jama'a bainakuma fi khair, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan antara kalian berdua dalam kebaikan. Ini riwayat Imam 4 derajatnya sahih. Adapun orang-orang Arab dulu biasa mengucapkan ini, birrafa'i wal banin. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW ucapan ini dilarang, diganti dengan doa tadi. Doanya tiga ya, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa birrafa' wal banin dilarang? Birrafa' itu artinya mudah-mudahan akur atau apa? Mesra. Wal banin, dan mudah-mudahan anak-anaknya laki-laki semuanya. Nah, ini dilarang karena orang jahiliyah dulu benci anak perempuan. Sehingga kalau ada orang menikah didoakan, mudah-mudahan semua anakmu cowok. Nah, ini yang menyebabkan dilarang, berarti kata-kata baninnya ini. Sehingga seandainya kata-kata banin ini kita hapuskan, kita mengucapkan birrafa', enggak apa-apa. Mudah-mudahan akur, mudah-mudahan mesra, mudah-mudahan harmonis. Ini kan doa yang bagus, enggak ada masalah. Okay. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid. Nah, maka sebenarnya yang dilarang itu hanya kalimat terakhirnya ini, wal banin. Ya, karena menunjukkan bencinya kepada anak-anak perempuan. 364. Idza tazawwaja, apabila menikahi seseorang laki-laki itu, al-bikra, perawan, ala thayyib, atas janda, aqama, dia tinggal indaha pada perawan tersebut sab'an, 7 hari sepekan. Wa idza tazawwaja, dan apabila seseorang itu menikahi as-sayyiba, janda, alal bikri, atas perawan, aqama indaha, dia tinggal di rumahnya salasan, 3 hari. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Maksud hadis ini adalah kalau seseorang menikah yang kedua atau ketiga atau keempat, maka istri yang kedua itu berhak untuk suami tinggal bersama dia selama 3 hari atau 7 hari. Kalau istri yang kedua itu adalah janda, maka suami tinggal di rumahnya 3 hari. Kalau dia perawan, maka suami tinggal di rumahnya 7 hari. Untuk apa? Supaya adaptasi. Nah, kalau sudah tinggal di rumahnya 3 hari atau 7 hari sesuai dengan kondisi perempuan tadi, baru kemudian dibagi dengan adil antara istri-istri yang ada. Kalau istrinya 4, nah berarti semalam, 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 semalam. Setelah 3 hari bersama istri yang pertama atau 7 hari bersama istri yang pertama. Itu maksud hadis ini. Tetapi menurut mayoritas para ulama, hadis ini berlakunya umum dalam semua pernikahan, baik itu pernikahan pertama atau pernikahan yang kedua dan seterusnya. Jadi pemuda-pemuda yang belum menikah, nanti kalau menikah, maka hendaklah menerapkan hadis ini sesuai pemahaman jumhur. Yaitu kalau tazawwajal bikra, menikahi perawan, aqama indaha sab'an. Anda tinggal di rumah mertua selama berapa? 7 hari. Adaptasi dulu. Nah, sudah adaptasi, sudah nyaman, nah, baru diboyong, dibawa ke rumah kita. Pribon, Pak? Kenapa? Tidak sesuai dengan adat. Wa idza tazawwaja sayyib, tapi kalau menikahnya perawan, janda, maka Anda tinggal di rumah mertua hanya 3 hari. Kenapa kalau janda hanya 3 hari? Karena dia sudah terbiasa dengan laki-laki, dia sudah pernah mengalami menjadi istri, sehingga untuk adaptasi tidak perlu lama, 3 hari sudah cukup. Itu maksud hadis ini menurut mayoritas para ulama, tidak hanya pada pernikahan kedua atau ketiga atau keempat. Tetapi zahir dari hadis ini maksudnya adalah pernikahan kedua atau ketiga atau keempat. Karena di sini disebutkan tazawwajal bikra, menikahi perawan, ala sayyid, atas janda. Maksudnya kita sudah punya istri, kemudian kita menikahi perawan, itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada masalah kita amalkan hadis ini sesuai dengan pemahaman jumhur, meskipun zahir hadis tidak seperti itu. 365. Idza tazawwajal 'abdu, apabila hamba itu menikah, faqad istakmala, maka sungguh dia sudah menyempurnakan nisfaddin, separuh agama. Falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, fin nisfil baqi, pada separuh yang tersisa. Hadis ini riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan fadilah menikah, yaitu sudah menyempurnakan separuh agama. Dalam riwayat yang lain disebutkan separuh iman.
Nah, kenapa disebutkan separuh agama? Para ulama mengatakan karena manusia itu mempunyai dua hajat yang sangat penting, yaitu farjinya sama perutnya. Kalau orang kelapar, kadang-kadang mikirnya yang tidak benar, mencuri dan sebagainya. Kalau orang tidak punya sesuatu untuk menyalurkan hasrat seksnya, tidak ada yang disalurkan padanya, dia bisa berzina. Karena itu kalau sudah menikah berarti separuhnya sudah diselamatkan oleh Allah. Yaitu apa? Farjinya. Tinggal satu, perutnya. Itu yang dimaksud nisfaddin berdasarkan pemikiran tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada hadis yang lebih bagus dari hadis ini, meskipun semua hadis Nabi adalah apa? Bagus, yaitu bagaimana cara kita menyempurnakan iman secara sempurna, tidak hanya separuh. Man ahabba lillah, siapa yang cinta seseorang karena Allah. Abghada lillah, membenci juga karena Allah. A'ta lillah, memberi juga karena Allah. Mana'a lillah, tidak memberi juga karena Allah. Faqad istakmalal iman, berarti sudah sempurna imannya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi supaya iman kita sempurna gimana? Semua amalan didasarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ngomong? Karena Allah. Kenapa diam? Karena Allah. Kenapa menulis? Karena Allah. Kenapa memberi? Kenapa tidak memberi? Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti imannya sempurna. Nah, maka saya yakin ini hadis paling bagus dalam majelis ini untuk kita terapkan. Diperhatikan semua amal kita, kalau bisa maka tidak ada tujuan sama sekali kecuali untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa amalkan hadis ini, sudah sungguh sempurna iman kita. Kita lanjutkan 366. Idza samaitum, apabila kalian itu memberi nama bi dengan namaku yaitu Muhammad, fala takannau bi, maka janganlah kalian itu berkunyah dengan kunyahku. Hadis riwayat Tirmidzi. Nama Nabi Muhammad adalah Muhammad. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Maka maksud beliau dalam hadisnya adalah kalau nama kita sudah Muhammad, jangan bernama kunyah Abul Qasim. Kalau kunyah kita adalah Abul Qasim, maka jangan kita memberi nama diri kita Muhammad. Jadi menggabungkan antara nama Nabi dengan kunyah Nabi dalam seseorang tidak boleh. Kita punya anak dikasih nama Muhammad, silahkan. Dikasih nama Abul Qasim, silahkan. Tapi dikasih nama Muhammad Abul Qasim, tidak boleh. Karena itu hadis ini tafsirannya menurut pendapat yang paling kuat insya Allah adalah hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la tajma'u bainasmi wa kunyati, la tajma'u, janganlah mengumpulkan bainasmi antara nama saya wa kunyati, dengan nama kunyah saya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nama kunyah itu nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Nah, nama beliau Muhammad, kunyah beliau Abul Qasim. Maka seperti saya berkunyah Abul Qasim tidak boleh, karena nama saya sudah Muhammad Abdullah. Nanti kalau saya punya anak lagi, saya kasih nama Al-Qasim, boleh. Tetapi saya berkunyah Abul Qasim, tidak boleh. Abu Zaidan boleh, anak pertama. Abu Aqyas boleh, Abu Sabiq boleh. Tapi kalau Abul Qasim, tidak boleh. 367. Idza tasyahada, apabila bertasyahud, ahadukum, salah satu kalian, falyata'awadz, maka hendaklah berlindung, min arba', dari empat. Apa saja? Min azabi jahannam, dari siksa jahannam. Wa azabil qabr, siksa kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan fitnahnya atau ujiannya hidup dan mati. Wa min syarril masihid dajjal, dan dari keburukan al-masihid dajjal. Al-masih artinya apa? Yang mengelilingi bumi. Thumma yada'u, kemudian hendaklah dia berdoa, linafsihi, untuk dirinya sendiri, bima badalahu, dengan apa yang terserah bagi dia. Hadis ini riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal disyariatkannya setelah selesai tasyahud berlindung dari empat perkara: azab jahannam, azab kubur, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa azab kubur itu betul-betul ada. Menyelisih mereka, menyelisih pemahaman ini, kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan azab kubur tidak ada. Nah, ini pendapat yang sesat dari kelompok sesat Mu'tazilah.
Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan yad'u li nafsihi bima badalahu. Dalam salat boleh kita berdoa bebas, terserah kita. Kalau kita punya hutang, ya doa minta dilunasi hutang. Kita punya masalah, doa supaya masalah diselesaikan. Keluarga sakit, berdoa supaya keluarga disembuhkan, bebas doanya. Yang jelas ketika doanya dibaca di dalam sholat, wajib dengan berbahasa Arab. Kalau di luar sholat, maka boleh tanpa bahasa Arab. Paling bagus setelah selesai kita membaca wa min syarril masihid dajjal, kita tambahkan doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika minal maghrami wal ma'sam, atau minal ma'sami wal maghram. Saya berlindung dari al-ma'sam, dosa, wal maghram, dan utang. Ini biasa dibaca oleh Nabi setelah membaca doa empat ini. Biasa dibaca enggak ini, Pak? Yang minal ma'sam wal maghram. Tereng. Nah, jadi PR untuk nanti sholat isya lagi. Gampang kok nambahkan lagi. Wa minal ma'sam wal maghram. Coba kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihid dajjal wa minal ma'thami wal maghrami. Wal maghrami. Gampang ya? Saat ini gampang ya? Nah, insya Allah makanya gampang. Ya enggak apa-apa kalau nanti lupa, ya dihafalkan lama-lama gampang. Apa? Lama-lama menjadi mudah. Maksam itu dari kata-kata isem, dosa. Maghrum itu dari kata-kata al-ghurm, yaitu apa? Hutang. Berlindung dari dosa dan hutang. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka karena ini sunnah yang jarang dilakukan orang, saya hasungkan untuk dihidupkan sunnah ini. Kita lanjutkan 368. Idza apabila tasafaha, berjabat tangan al-musliman, dua orang muslim, lam tafruq, tidaklah terpisah akufuhuma, kedua tangan keduanya, hatta yughfar lahumā, sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya ketika berjumpa jabat tangan. Jadi ketika berjumpa ada dua syariat atau tiga. Pertama, mengucapkan assalamualaikum. Yang kedua, jabat tangan. Yang ketiga, tersenyum. Ini tiga hal yang semuanya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tampilkan dalil tentang tersenyum ketika berjumpa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan apapun kebaikan meskipun sedikit. Walau antalqa akhaka, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu, biwajhin talqin, dengan wajah yang tersenyum atau yang ceria, yang terbuka. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maka yang pertama apa? Salam, kemudian senyum, kemudian jabat tangan. Kalau mau ditambahkan lagi, mengucapkan alhamdulillah. Dan ini termasuk sunnah yang terlupakan. Biasanya ketika salaman, salam saja atau pakai alhamdulillah, Pak? Salam saja. Nah, maka ini bisa diterapkan. Ayyuma muslimainil taqaya, siapapun dua muslim yang berjumpa, fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibi, lalu salah satu memegang tangan saudaranya, fatasafaha, lalu keduanya jabat tangan, wa hamidallaha ta'ala jami'an, kemudian kedua-duanya mengucapkan alhamdulillah, tafarraqa wa laysa bainahuma khathiah, maka keduanya pisah, sudah tidak punya dosa lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh dia dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, maka ini termasuk sunnah yang sudah terlupakan. Tapi saya lihat orang Jawa itu biasa melakukan meskipun tanpa sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah. Gitu. Tapi mestinya yang alhamdulillah dua-duanya, Pak.
Alhamdulillah dua-duanya, karena di sini wa hamida, dan keduanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita tanya langsung alhamdulillah saja. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, dia menjawab juga apa? Alhamdulillah. Tapi inilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kadang-kadang kita belum mengamalkannya padahal kita sudah berapa lama hidup di atas muka bumi ini. Nah, mestinya sunnah-sunnah begini bisa kita tambahkan dalam kehidupan kita supaya semakin barokah. 369. Idza tatahhara, apabila bersuci ar-rajulu seseorang, thumma marra, kemudian lewat, ilal masjid, ke masjid, yar'as salat, menunggu salat, katabalahu, mencatat untuknya, katibuhu, pencatatnya, maksudnya malaikat, raqibun atid, bikulli khutwatin, dengan setiap satu langkah, yakhtuha ilal masjid, yang dia melangkahkannya ke masjid, ashra hasanatin, 10 pahala. Ini hadisnya sahih, bahwa satu langkah ke masjid 10 pahala. Berarti berapa pahala kita ke masjid tinggal dikalikan. Berapa langkah bisa dihitung, nanti dicoba. Nah, 100, andaikan 100 langkah, 100 kali 10, udah 1000 pahala. Ini hadis ini kalau kita bacakan untuk anak-anak kecil, insya Allah mereka semangat ke masjid. Anak-anak suruh berangkat ke masjid, suruh ngitung, kamu langkahmu berapa, itu dikali 10 pahala. Insya Allah semangat mereka. Wal qa'id, adapun orang yang duduk, yar'as shalah, menunggu salat, yaitu di masjid, kal qanit, itu seperti orang yang melakukan salat. Jadi kalau kita sampai di masjid, kemudian salat sunnah, kemudian duduk. Nah, duduk itu meskipun tidak melakukan apa-apa, itu diberi pahala salat. Itu yang dimaksud kal qanit, seperti orang yang tunduk, maksudnya orang yang salat. Wa yuktabu minal musallin, bahkan dicatat termasuk orang-orang salat, maksudnya mendapatkan pahala salat, min hayni yakhruj, sejak keluar min baitihi, dari rumahnya, hatta yarji'a ilaih, sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Jadi pahala melakukan amal soleh itu PP-nya sama, berangkatnya dan pulangnya apa? Sama, pulang perginya sama. Karena di sini Nabi mengatakan hatta yarji', sampai pulang ke rumah. Nah, maka kalau kita berangkat pengajian pahala, pulang pengajian juga apa? Pahala. Ini. Tapi pulang pengajian enggak usah muter-muter, Pak. Gen pahalanya akeh muter-muter sik. Niku neko-neko niku. Biasa sajalah, nggih. Tidak usah apa? Neko-neko. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan satu langkah itu ke masjid itu bukan 10 pahala, tapi hanya satu pahala atau satu derajat. Innalakum, sesungguhnya bagi kalian, bikulli khutwah, untuk masing-masing satu langkah ke masjid, darajah, itu meninggikan satu derajat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, mendapatkan satu pahala. Dalam riwayat yang lain, mendapatkan apa? Digugurkan dosa, satu dosa. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Ini kita perhatikan, apakah asyru hasanat, 10 pahala, ini hadisnya sahih atau tidak? Ternyata kita temukan di sini hadisnya sahih. Nah, kalau sahih, maka dua-duanya terpakai. Berarti kesimpulannya, ada orang datang ke masjid, ada yang dapat pahalanya satu setiap langkahnya, ada yang pahalanya 10 setiap langkahnya. Nah, kok pahala bisa berbeda? Para ulama katakan, pahala berbeda biasanya dengan sebab keikhlasan yang berbeda. Nah, kita datang ke masjid ikhlas atau tidak? Ikhlasnya seberapa persen? Kita datang ke masjid keberatan atau tidak? Terpaksa atau tidak? Nah, orang-orang munafik kan ke masjid dengan terpaksa. Nah, tidak mungkin mereka mendapatkan pahala sebanyak ini. Bahkan orang munafik karena kafir hakikatnya tidak ada pahala sama sekali. Karena itu mari kita usahakan ikhlas betul-betul dalam melakukan apapun kebaikan, niscaya pahala dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir, monggo, Pak. Kalau rumahnya dekat dengan masjid, maka malah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya, seperti Rasulullah malah sering ke masjid, ibadah ke masjid, malah lebih untung, Pak. Mungkin dari sisi langkah kita bisa kalah dengan yang jauh, gitu. Tapi dari sisi lain bisa sering iktikaf, gitu. Yang lain-lain sudah pada pulang karena rumahnya di dekat, wis neng masjid wae, gitu. Jadi mereka pulang, kita malah baca satu juz. Kenapa baca satu juz? Oh, omahe gur ning kene tok, gitu. Pahalanya bisa lebih banyak, gitu.
Jadi enggak usah susah, Pak, enggak usah pindah rumah. Kalau pindah rumah boleh, tapi buka cabang. Kalau pakai motor, Pak? Pakai motor, pahalanya berapa enggak tahu saya. Apakah dihitung bensinnya per tetes? Setiap tetes itu 10 pahala atau gimana, saya enggak ngerti. Tanya malaikat nih. Nggih, terakhir 370. Idza taqada, apabila berhukum ilaika kepada engkau rajulani, dua orang, fala taqdiril awwal, maka jangan memutuskan untuk orang yang pertama, hatta tasma'a, sehingga engkau mendengarkan kalamal akhir, ucapan orang yang kedua, fasawfa tadri, maka kamu akan mengetahui, kaifa taqdi, bagaimana kamu memberi keputusan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksud hadis ini adalah, kalau seorang hakim ingin memutuskan suatu masalah, itu hendaklah mendengarkan dari kedua belah pihak. Jangan sampai mendengar dari satu orang langsung kasih kesimpulan atau keputusan, itu tidak akan adil. Tapi silahkan dua-duanya didudukkan bersama, setelah itu silahkan masing-masing ngomong, kita dengarkan satu persatu. A disuruh menyampaikan dulu apa dakwaannya, kemudian terdakwa disuruh menyampaikan apa alasannya. Nah, kalau sudah mendengar dari kedua belah pihak, baru boleh memberikan keputusan. Dan itulah kesalahan atau dosanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kita baca dalam Al-Quran kisah Nabi Dawud, surat Sad. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu. Nabi Dawud akhirnya istighfar karena dia menyadari dia berbuat salah. Wa kharra raki'an wa anaba, dan dia pun kemudian roboh untuk sujud dan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasusnya apa? Ada dua orang masuk ke mihrabnya Nabi Daud. Nabi Daud masih zikir. Mereka naik ke tembok mihrabnya. Nah, Nabi Daud kaget nih, ada orang tiba-tiba masuk tanpa izin kayak begini. Nah, kemudian salah satunya mengatakan, "Jangan takut wahai Nabi Daud. Ini kami bermasalah. Ini saudara saya begini, sementara saya dibeginikan." Nah, maka Nabi Daud baru mendengar dari satu orang langsung memberikan keputusan. Setelah itu Nabi Dawud sadar, loh, kenapa saya memberikan keputusan langsung tanpa mendengarkan dari pihak yang kedua. Maka begitu Nabi Dawud sadar, istighfar rabbahu, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir yang paling bagus untuk surat ini. Karena di kitab-kitab tafsir banyak sekali riwayat-riwayat beraneka ragam. Katanya Nabi Dawud itu melihat seorang perempuan sedang mandi telanjang. Nabi Dawud kaget karena cantiknya bukan main. Akhirnya dicari tahu, ini istrinya siapa ini. Nah, setelah diketahui suaminya siapa, maka suaminya itu ternyata salah satu pasukan Nabi Dawud, dikirim untuk perang. Disuruh ke saf yang pertama supaya mati syahid. Kalau sudah mati syahid, istrinya akan apa? Dilamar oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ini cerita-cerita orang genah dalam kitab tafsir, jangan dipercaya seperti itu. Ini merendahkan martabat seorang Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang benar adalah ini tadi ya, beliau istighfar karena dosanya atau salahnya menetapkan keputusan tanpa mendengar dari pihak yang kedua. Kemudian yang dimaksud tasma'a, mendengarkan kalamal akhir, perkataan orang yang kedua, ini maksudnya dua-duanya didudukkan bersama. Jangan panggil satu suruh ngomong, kemudian setelah itu suruh keluar, panggil satu lagi suruh ngomong, jangan begitu. Tapi dua-duanya dihadirkan bersama. Karena kalau dua-duanya dihadirkan bersama, ini tidak akan dia bohong sementara saudaranya mendengar. Sehingga kedua-duanya pasti berhati-hati ngomong, tidak berani memasukkan kebohongan, karena kalau memasukkan kebohongan akan ketahuan. Dan itu ada dalilnya, dan ini sebagai penutup saya tampilkan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kata kuncinya adalah yuk'adani, didudukkan. Hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, kita menggunakan ulama yang mensahihkan. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menetapkan annal khusmain, bahwa dua orang yang berperkara yaqudani atau yuqadani, didudukkan baina yadail hakim, di depan hakim. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Meskipun di sini ada takhrij mengatakan dhaif, tapi kita mengikuti Imam Hakim mensahihkannya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat dipelajari pada hari ini, benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa